Pemirsa, banjir akibat air pasang terjadi di pesisir Jakarta Utara. Sejumlah truk logistik mengantri karena proses bongkar muat terhambat banjir rob. Banjir menggenangi kawasan pelabuhan Sunda Kelapa di Pademangan, Jakarta Utara dengan ketinggian air mencapai 20 cm. Banjir rob sudah berlangsung 2 hari. Akibat banjir rob ini, para sopir truk pengangkut barang mengeluh karena tidak bisa melakukan bongkar muat. Bongkar muat khususnya bagi kendaraan-kendaraan besar baru akan bisa dilakukan jika banjir mulai surut. Ini udah 2 hari ini air pasang begini. Mungkin kan besok juga masih katanya. Katanya gitu. Ininya lihat apa di buku. Lihat terhambat lah. Terhambat ya? Iya, kita kan namanya borongan. Kalau kita istilahnya nggak kerja, barang yang nggak bisa dibongkar ya nggak dapat duit, Pak. Ketinggian permukaan banjir rob biasanya akan surut pada sore menjelang malam hari dan akan kembali naik saat pagi hari. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, Ains melaporkan.